Terus tarik napas yang dalam, buang, habis. Aduh, serem banget ya dengernya. Tapi setelah pegal-pegal hilang, badan jadi enteng. Nah sayang, saat lagi dikretek, Uncle Bimo Aryo menemukan kalau Onyo dan Bunda kakinya panjang sebelah. Wah wah wah, kenapa bisa begitu ya? Napas yang dalam, buang. Buang. Sayang, Mama Iis Dahlia lagi sidak alias inspeksi mendadak karena nggak percaya kalau Bunda Sarwendah masih mencuci baju pakai papan penggilesan. Wah, masa nggak percaya sih? Kan udah trending di medsosnya ayah. Happy happy family, we are happy family. Iya sayang, Mama nih sengaja nitip rumbah nih sama kerupuk kesukaan Ruben dari Indramayu ya. Kebetulan kemarin Mami kesini mau perpanjang STNK kan supirnya. Udah nih gue bawain, anaknya kemana lagi dari tadi? Ben! Ben! Ini gue bawain nih, kemarin lu ngambek-ngambek kebagian sedikit doang. Ah, sekarang gue bawain lu rempong deh. Di mana sih ini anaknya? Mas! Bapak ada gak? Di dalam? Iya. Udah bangun? Ya. Wenda! Di mana sih? Biasanya dia pagi-pagi udah lagi sarapan sama anak-anak kerucilnya. Siapa sih? Ini kayak lagi syuting Misteri Gunung Merapi, ada suaranya pelet. Ini Mama bawain rumba segini nih ya. Kemarin kan ya ampun. Tulek Ma ya. Kemarin kan lu ya Allah. Aduh orang Pak. Bawain rumba juga kalau enggak gue sindir di Insta story enggak ada. Mana ada ingetnya. Langsung gue dulu saya nih ya. Ini bener-bener nih anak satu nih ya. Gue tuh seminggu sebelumnya udah ngirim dia rumba. Gue pikir kan yang kali itu tuh lagi gak pengen dong, ya kan? Jadi gue kirim dong ke tempat yang lain yang dikirim. Dia lihat. Udah itu makanannya susah banget, ya. Terus dia dirim rumba. Ini cuma beberapa saat yang lalu doang dia ngepostingnya. Oh berarti ini masih baru ya, kecuali kalau hari yang kemarin mungkin saya lihat ya. Ini gak bisa, Ma. Aku tuh sampai aku simpen-simpen. Aku sampai sumpah-sumpahin yang makan loh, Ma. Ya Allah. Jangan. Gak boleh. Nih akhirnya nih Mami kemarin datang semalam. Mau perpanjang STNK, Mama bawain buat Uben. Nah. Tuh kerupuknya juga segini nih. Makan nih kerupuk ya. Makan nih rumba sama sambal loh. Sorry gue mah terserah dia mau makan nih. Karena cuma satu ini doang supplier gue. Yang bisa ngasih sesuai dengan rumba yang aku suka. Ya, jadi Ma, rumba itu apa sih Ma? Mungkin kasih tahu Ma kalau aku jadi udah tahu. Jadi rumba tuh kalau rumba itu kayak makanan Indramayu, sebenarnya pecel, kayak pecel. Cuman kalau yang pecel ini tuh dia dari bihun cumi, terus ada sambelnya sambel petis. Ini enak banget. Terus kalau di Indramayu itu banyak banget tuh macam-macam sambel rumba. Nah, ini tuh rumba bihun khusus dari Eretan. Nama desanya tuh Eretan. Cuman satu di situ udah. Dah, lu kalau pergi ke sana ngantri. Tadi si Wendy pakai sok-sok nanya nomor teleponnya berapa. Lu bakalan dapetnya kapan? Kalau si Wendy kan kadang-kadang kalau cicinya suka, kita suka tuh dia mintain nomornya. Lagi, dia udah tahu nomornya gitu maksudnya. Terus dia enggak tahu kalau pesennya jalan. Terus gue pesennya di Indramayu, enggak jadi deh maksudnya. Dan ini kan kayak Mama udah bawa jauh-jauh nih. Enggak jauh juga orang rumah Mama sama aku beda dikit ya, doang ke sono. Kan, tapi kan rumahnya dari Indramayu. Iya, Ma. Ini makanya kita sambil ngobrol mengenai misteri rumba. Ya, kita mau ngobrol ya. Kalau makan rumba mah jangan di dalam kali ya. Di depan kita duduk ya. Ya kan duduk ya. Oke ya. Hanya di dalam tuh. Sayang, sayang, sayang.